Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Grand Family. Ini tadi kebetulan saya pulang kerja, kok pengen mampir ke dagang ikan. Setelah lihat-lihat, akhirnya dapat. Pengen beli ikan ini teman-teman. Ikannya sih warnanya cukup bagus. Warnanya ada putih badan, sirip atas bawah sama belakang itu ada orange, terus pas bagian ekornya itu ada hitamnya. Kata dagangnya sih ini namanya ikan Mickey Mouse katanya. Ikan Mickey Mouse. Nah, ini sengaja beli untuk tambah-tambah koleksi ikan di akuariumnya. Kayaknya sih bakalan cocok sama ikan bluefish layarnya teman-teman. Nah, langsung aja kita aklimasi ya teman-teman. Ya perkenalan ada apa sih dulu. Ini ikan Mickey Mouse nya kita aklimasi dulu teman-teman untuk perkenalan. Iya, kita masukkan kira-kira 10-15 menit dan mereka beradaptasi dengan suhu air terus situasi di dalam akuariumnya. Ikan hasilnya kemarin teman-teman sebelahnya. Mereka sudah asik nih ngobrolin. Masih diaklimasi ya teman-teman ya, masih sekitaran 5 menitan diaklimasi biar mereka tambah akrab dulu. Nah, ini sudah 15 menit teman-teman, sekarang waktunya kita lepas. Selamat datang di rumah baru, penghuni baru, semoga kalian rukun ya. Harus dicampur sama proses yang besar teman-teman. Semoga tidak bertengkar, bisa rukun. Silakan kalian eksplor. Jadi lebih berwarna ya teman-teman, akuariumnya jadi lebih berwarna. Alhamdulillah sudah dibuka teman-teman, apa namanya, ikan Mickey Mouse nya sudah berbaur sama bluefish nya nah seperti ini. Sederhana teman-teman, tapi buat saya ini bisa menjadi pengobat lelah, penghilang lelah setelah seharian bekerja. Bisa menikmati keindahan ikan-ikan yang warna-warni, yang mungil, yang berenang kesana kesini, itu sudah cukup untuk menghilangkan stres setelah seharian bekerja. Lelah capeknya itu sedikit ya berkurang lah teman-teman. Tidak berantem ikannya teman-teman ya, karena kalau dilihat sih kayaknya bukan jenis ikan predator, jadi semoga bisa rukun. Tadi sih sebenarnya waktu di sana kepengennya beli lobsternya teman-teman yang warna merah itu, cuma kok kayaknya masih belum siap, karena takutnya kalau lobster biasanya itu harus ada temennya, jadi kalau cuma satu kan kasihan. Jadi ini tadi beli Mickey yang harganya terjangkau, juga dapatnya langsung lumayan, jadi di sini ada temennya. Cuman mungkin lain waktu kalau memang bisa ya kita beli lobster yang air tawarnya tadi teman-teman, untuk menambah koleksi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu vlog kali ini. Jangan
like, comment, share, dan subscribe. Karena like, comment, dan subscribe, dukungan dari teman-teman semua itu sangat berarti untuk content creator seperti saya. Assalamualaikum.